Jangan scroll lagi, jom kita tengok apa yang telah berlaku di MH Top 5 kali ini. Di tempat yang kelima, Aida Jebat selamat bersalin anak kedua. Penyanyi dan juga pelakon itu selamat bersalin anak lelaki pada 12 Disember 2023. Dia juga turut menzahirkan rasa syukur dan juga berterima kasih kepada semua yang mendoakan kesejahteraannya. Terkejut dengan perbandingan dibuat oleh juri selepas Siti Nordiana menyanyikan lagu Kisah Hati di All Star Gegar Vaganza, Datin Alia mohon sesama fan club tidak kondem sesama sendiri dan tetap memberikan sokongan kepada penyanyi Siti Nordiana. Terima ugutan culik hanya sebab pakai kebaya, Nabila Huda sedia ambil tindakan. Katanya individu yang dipercayai merupakan warga negara Indonesia itu didakwa mengugut untuk menculik anaknya, Keisha Laila, hanya kerana kurang senang melihatnya mengenakan pakaian kebaya. Menjadi isu hangat apabila Ernie Zakri tidak dapat menyanyikan lagu Astana di pentas semi-final Music ke-38. Setelah menantikan perkabaran dan persetujuan semua pihak, akhirnya Ernie Zakri kembali beraksi untuk menyanyikan lagu Astana itu sendiri pada hari Sabtu lepas. Di tangga yang pertama, dia first love saya, Hafiz Rosdi nikahi Atira Yuhada. Hafiz Rosdi selamat menamatkan zaman duda dengan wanita pilihan hatinya Atira Yuhada dalam satu majlis pernikahan yang berlangsung di Shah Alam malam tadi. Dengan sekali lafaz sahaja, Hafiz Rosdi sah bergelar suami kepada Atira.